Apakah yang terjadi ya guys? Sepertinya Ken berusaha untuk melawan gerombolan anak buah Argadana. Apakah ia berusaha untuk kabur karena ia telah disekap oleh Argadana? Kebencian Argadana terhadap Ken benar-benar telah melupakan siapa Ken itu dulu. Dan di sini terlihat sepertinya Ken telah berhasil mengalahkan Alec dan teman-temannya. Namun tiba-tiba saja Argadana datang dan memukul Ken dari belakang hingga membuat Ken pun tak sadarkan diri. Melihat perlakuan Argadana terhadap Ken benar-benar membuat hati Mimin jadi teriris. Ia sama sekali tidak melihat ketulusan dan pengorbanan Ken. Lalu apakah yang akan terjadi ya guys? Semoga saja Argadana akan menyesal telah memperlakukan Ken sekeji ini. Saksikan kelengkapan ceritanya.